desain eksterior yang elegan, interior yang setara dengan kabin first class, dan teknologi revolusioner menjadi menu utama yang dihadirkan pada mobil ini. Inilah Mercedes S500 AMG. S-Class diketahui adalah produk sedan mewah asal Jerman yang merupakan kasta tertinggi dari Mercedes-Benz. Mobil ini saingannya adalah BMW 7 Series dan Audi A8. Ini udah biasa dibeli oleh para sultan-sultan di tanah air. Kendaraan bergenre sedan mewah atau saloon ini merupakan generasi paling baru dan berstatus CBU dari negara asalnya, yakni Jerman. Mobil mewah dengan kode mesin W223 berwarna hitam ini merupakan varian AMG, sehingga tentunya banyak unsur body kit sporty yang ditanamkan pada mobil ini. Mercedes-Benz S-Class itu sudah menjadi trendsetter untuk segmen sedan flagship. Tradisi tersebut juga dipertahankan untuk generasi terbarunya, yaitu W223 ini. Perpaduan teknologi yang teranyar dan craftsmanship khas Mercedes-Benz membuat tampilan mobil ini terasa sangat modern dan berkelas tentunya. Ya, walaupun secara desain masih mungkin terlihat identik dengan pendahulunya, yaitu W222, tapi terlepas dari perkembangan dan semua teknologi baru, W223 tetap mengikuti tren mobil modern dengan membuat mobil yang memiliki bobot ringan. W223 menggunakan lebih banyak aluminium dan baja berkekuatan tinggi yang memiliki manfaat ganda untuk membuat bodi mobil menjadi solid. Hal ini berfungsi untuk mengurangi getaran dan suara yang masuk ke dalam mobil, sehingga membuat S-Class varian terbaru ini jauh lebih senyap dan jauh lebih nyaman dari pendahulunya. Jadi nggak cuma tampang, desain eksterior S-Class W223 juga menghasilkan koefisien drag yang sangat kecil hingga 0,22 di mode sport. Salah satu mobil paling aerodinamis, apalagi untuk segmen sedan mewah. Desain body, underbody, dan beberapa komponen yang dapat dilepas menghasilkan angka koefisien drag yang sangat baik dalam pengetesan wind tunnel dan tes jalan. Hasilnya, ke depan interior S-Class W223 menjadi semakin impresif. Hal yang paling menonjol dari bagian depan S-Class W223 adalah desain grill yang sangat besar. Menariknya, di bagian atas tengah terdapat panel yang menjadi rumah dari beberapa sensor yang menyatu secara simetris di bagian ini. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi jarak mobil di depan maupun trafik di kanan-kiri, guna mendukung dua kemampuan mobil ini, yaitu yang pertama adalah Adaptive Cruise Control dan Lane Keeping Assist. Desain lampu depannya ini juga jauh lebih agresif dibandingkan generasi W222. Lampu DRL 3 generasi sebelumnya masih dipertahankan, namun terlihat sedikit lebih kecil daripada sebelumnya. Lampunya kini terbagi menjadi 3 bagian dengan aksen biru di bagian sisi housing di tiap-tiap lampu dan di bagian bawah. Teknologi lampu depan yang dipakai adalah multi-beam LED sebagai standarnya. Namun, Anda bisa menambahkan sistem terbaru, yaitu digital light sebagai fitur opsional. Lampu jenis ini adalah lampu dengan tahta tertinggi dari Mercedes-Benz. Nah, ada banyak fungsi yang sangat canggih dari digital light, yaitu pada saat perjalanan, lampu ini akan terus menyesuaikan arah lampu saat tanjakan maupun turunan memakai GPS. Bisa partial high beam yang menjadi lampu jauh tapi tidak menyilaukan pengguna jalan lain juga. Dan juga bisa memberikan tanda di jalanan depan jika ada pejalan kaki agar tidak tertabrak. Anda juga dapat mengetahui adanya stop sign atau marka lain di jalanan depan Anda melalui proyeksi dari lampu ini. Jadi lampu ini sangat canggih sekali.
Lalu kita turun ke bagian bawah, desain bumper ini dibuat lebih aerodinamis dan lebih optimal dalam mengalirkan angin. Di sini ada celah-celah atas fender, depan, dan bumper hadir sebagai air chamber. Ada juga celah di dinding samping area luar bumper yang menjadi jalan masuk udara dan mengurangi interupsi aliran udara di roda depan. Di bagian samping ini juga ada aksen krom yang membuat mobil ini juga jadi kelihatan lebih panjang. Garis-garis bodi di samping bodi sekarang terlihat sangat bersih dengan permukaan yang berkontur seperti efek pahatan yang mampu memberikan efek cahaya khusus. Sehingga kalau dilihat, mobil ini terlihat sangat sensual. Penggunaan krom di mobil ini juga menurut saya nggak berlebihan, hanya ada di sisi luar kaca dan di bagian bawah pintu. Namun, justru dengan hanya ada beberapa sisi, membuat mobil ini terlihat lebih elegan dan menegaskan kesan panjang mobil ini. Dengan overhang depan yang pendek, wheelbase yang panjang, dan overhang belakang yang berimbang, S-Class W223 ini didesain sebagai mobil sedan yang menurut saya dengan proporsi yang paling sempurna. Kini ukuran ban depan dan ban belakang sedikit berbeda, tapi sama-sama menggunakan velg 21 inch. Bagian pintunya sekarang terlihat seperti di beberapa merek mewah lainnya. Kita bisa tekan sedikit, lalu gagang ini akan muncul ke permukaan. Membukanya juga hanya seperti menekan tombol, bukan seperti menarik pintu manual. Bisa terlihat di sini sangat halus sekali. Nah, kini tampilan belakang S-Class baru ini juga lebih dinamis. Berlanjut sampai ke bagian belakang ini, detail seperti knalpot dengan dua lubang, dengan sentuhan krom di sekelilingnya, ini memberikan tampilan yang mungkin sedikit mewah dan tentunya selalu khas Mercedes-Benz. Ini juga dikombinasikan dengan tampilan belakang yang tampak sangat progresif dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan lampu belakang yang kini terbagi menjadi dua bagian, lalu ada sentuhan krom di atas lampu, juga memberikan kesan lebar di bagian belakang mobil ini. Bagasi juga terlihat jauh lebih luas, kini dengan kapasitas 550 liter. Bahkan sekarang bisa memuat banyak stick golf sekaligus. Ada lampu-lampu ekstra juga untuk menerangi isi garasi jika malam. Harusnya semua bagasi di setiap mobil bisa seperti ini. Langsung aja kita lihat interiornya sekarang. Secara historis, Mercedes-Benz S-Class adalah tempat yang paling nyaman untuk perjalanan bisnis. Dan di generasi W223 ini, kenyamanan mobil ditingkatkan jauh sampai akhirnya berevolusi menjadi tempat singgah terbaik antara rumah dan kantor. Platform baru itu memberikan dampak kabin yang terasa jauh lebih lapang. Perpaduan kemewahan dan teknologi modern dalam interior S-Class baru ini menghasilkan suasana yang nyaman dengan karakteristik seperti lounge yang elegan dan berkualitas tinggi. Saya baru pertama kalinya bingung untuk mereview interior mobil mulai dari mana karena desain interior yang begitu wow. Kita mulai sekarang mungkin dari dashboard, itu dibalut kulit dengan jahitan asli. Penggunaan arsitektur baru menghadirkan desain yang modern dan ergonomis. Juga memadukan antara teknologi modern dan kemewahan khas analog di dalam kabin ini. Hasilnya adalah mungkin sebuah konsep interior yang revolusioner dengan ruangan yang terasa sangat futuristik. Revolusi yang paling nyata dari mobil ini menurut saya adalah sebuah layar sentuh besar, ini mirip Tesla 12,8 inch yang menggunakan tombol-tombol pengaturan seperti misalnya AC, entertainment, hingga fitur keselamatan, semuanya ada di sini. Ini intinya adalah MBUX atau Mercedes-Benz User Experience terbaru di mana memiliki inovasi-inovasi fitur digital demi
memahami pengguna dan memberikan kenyamanan dan kenyamanan yang super maksimal. Terlalu banyak hal yang membuat kita nyaman di layar ini. Perlu diketahui, MBUX di S-Class adalah jenis MBUX yang paling canggih untuk Mercedes-Benz. Mari kita jelajahi fungsinya satu-satu. Di sini ada seat massage yang menambah kenyamanan ketika menaik mobil ini. Pengaturan air suspension, tenaga mesin, dan konsumsi terlihat bagus sekali grafiknya di sini. Ada banyak sekali option mewah yang tersedia. Ada kamera 360 yang bisa kita lihat dari luar. Ada parking assistant yang berarti mobil ini bisa parkir sendiri. Lalu ada energizing comfort yang mampu merefresh suasana dengan wangian yang aromatik, ambience color yang lebih fresh, serta kursi yang mengeluarkan udara-udara dingin dari ventilated seat-nya. Selain itu, Apple CarPlay dan Android Auto juga dapat digunakan di sini. Mengoperasikan layar ini cukup dengan touchscreen, bisa pakai jempol kiri yang ada di setir kemudi juga bisa. Kini juga terdapat drive mode di bagian bawah paling kiri. Ini fungsinya untuk memilih mode menyetir yang diinginkan, yaitu Eco, Comfort, Sport, Sport Plus, dan Individual Mode. Individual Mode ini di mana memungkinkan kita bisa mengatur satu per satu. Ada tombol kamera atau parking assistant juga di sebelahnya. Ada tombol shortcut untuk memilih fungsi mobil yang biasanya diperlukan ketika kita terburu-buru. Di tengah ada bagian hazard, lalu ada tombol seperti trackpad zaman dulu ya, BlackBerry mungkin, untuk mengaktifkan sidik jari. Jadi pengemudi bisa login fitur ini dengan menggunakan sidik jari. Di bagian paling kanan untuk mengatur volumenya, kini hanya tinggal di slide disentuh saja. Ini letaknya tidak jauh dari badan. AC sama seperti S-Class lainnya, ada 4 lubang di bagian tengah. Lubang di bagian samping ada 2, dan suhu dan blower pada AC bisa disesuaikan secara individual. Ada 4 zona. Tiap kursi ada 1 individual blower. Untuk air quality bisa kita aktifkan ionisasi untuk membersihkan udara dalam kabin, dan air freshener untuk membuat harum udara yang ada di dalam laci ini. Kini selain monitor yang besar ini yang ada di tengah, sekarang ada juga ARHUD yang berukuran besar, yaitu head unit mobil yang menggunakan teknologi augmented reality untuk sistem asisten kemudi dan informasi navigasi. Dari sisi pengemudi, informasi ini diproyeksikan ke kaca depan kendaraan sehingga dapat berkontribusi untuk mengurangi gangguan bagi pengemudi. Jadi bisa lihat langsung ke kaca seperti yang saya rasakan sekarang. Kalau navigasinya kita hidupkan, maka arahnya bisa dilihat dari HUD yang arahnya sejajar dengan mata. Ini benar-benar konsep mobil yang modern. Ada lagi yang keren, yaitu pengaturan spion. Mobil ini seakan memiliki sensor untuk menangkap arah mata kita. Jadi kita tinggal mengarah ke arah spion, ingin diatur kemana. Misalnya ketika ingin mengatur spion ke kanan, maka mata kita cukup mengarah ke kanan, lalu memencet tombol pengaturan. Ini benar-benar luar biasa. Setirnya juga bagus sekali, dibalut dengan kemewahan. Lalu ada bagian atas untuk pengaturan layar, instrumen cluster. Namun di sini sekarang gambarnya 3D, lalu lebih banyak pilihan displaynya seperti apa. Di sebelah kiri setir, seperti biasa tentunya ada volume control untuk mengatur suara di layar utama. Di bagian samping pintu terdapat pengaturan pendingin kursi, pemanas kursi, lalu pengontrol kursi di sebelah kirinya juga ada. Kesan atau rasa mahal itu kini sangat terasa di mobil ini. Audio yang dipakai untuk mobil ini adalah Burmeister yang terbukti memiliki kualitas audio yang udah pasti sangat baik. Di bagian atas juga terdapat sunroof dan moonroof yang dibuka tutup melalui tombol yang ada di sini. Di balik layar terdapat juga bagian untuk menyimpan barang. Lalu di balik layar ini juga terdapat bagian untuk menyimpan sedikit barang. Di bagian yang berwarna piano black ini juga terdapat 2 cup holder. Lalu ada type C juga
ada dua, wireless charging juga ada di sini. Posisi duduk juga jauh lebih nyaman daripada S-Class sebelumnya. Dashboard yang sejajar dengan mata dan kap mesin ini terlihat oleh mata akan menambah rasa percaya diri ketika menyetir karena posisi kita jadi sekarang merasa lebih tinggi. Nah, yang tidak boleh dilupakan juga adalah fitur voice assistant Hi Mercedes. How can I help? Sistem kontrol suara di dalam mobil biasanya pada umumnya tuh hanya mampu bekerja dengan bahasa baku dari yang memerintahkan biasanya. Tapi bedanya di sini, fitur ini mengerti bahasa sehari-hari dan mendengarkan hampir setiap kata yang berkaitan dengan fitur infotainment dan pengoperasian kendaraan dalam 27 bahasa. Hi Mercedes. How may I help you? I'm feeling cold. I'm increasing the temperature to 17 degrees. Dan pengoperasian kendaraan dalam 27 bahasa. Ucapan unik juga dapat dikenali, misalnya jika pengguna mengatakan saya dingin, sehingga pengguna tidak perlu memberikan perintah seperti atur suhu di 30 derajat. Jadi tidak perlu baku seperti itu. Ketika mengoperasikan climate control misalnya. Dan sebagai fitur baru, dialog lengkap juga dapat dilanjutkan dengan perintah lanjutan. Misalnya, mengaktifkan pemanas kursi. Habis itu, menjalankan panduan rute di sistem navigasi. Maka fitur voice assistant ini akan langsung mengendalikan semuanya secara berurutan juga. Ambience control bisa juga dirubah, cuman tinggal bilang aja. Sekarang, fitur ambience control di mobil ini juga terlihat lebih terang daripada sebelumnya. Mercedes S-Class memang terkenal dengan kursi berbalut kulit yang sangat nyaman, khususnya untuk penumpang belakang. Konsep layer 3 dimensi yang mengalir memberikan kesan ringan di kursinya, tapi juga tetap empuk. Finishing yang berbeda juga memberikan kesan dan karakter yang unik dalam tiap desain kursi. Sebagai contoh, pattern longitudinal piping dengan material Lugano ini memberikan kesan yang udah pasti sangat mewah. Sedangkan pattern wajik dengan material kulit Napa lebih ke arah klasik dan lebih ekspresif. S-Class ini juga memperkenalkan teknologi energizing seat kinetic untuk pertama kalinya. Serangkaian motor elektrik dan aktuator di tiap kursi memberikan beberapa fungsi seperti penyesuaian longitudinal dan tinggi. Sudut sandaran juga heel support untuk penumpang depan misalnya, sampai 4 motor untuk getaran pijat. Apakah inti dari S-Class kalau bukan kenikmatan di duduk belakang? Apakah inti dari S-Class kalau bukan tentunya kenikmatan untuk duduk di bagian belakang? Nah, yang saya rasakan sekarang ini luar biasa. Saya merasa sangat nyaman bisa duduk di bagian belakang ini. Semuanya terasa pas, mulai dari posisi duduk, lalu space kaki yang bisa untuk selonjoran. Terdapat armrest juga terasa sangat pas di bagian tengah ini. Dan juga ada tablet yang bisa dicabut pasang untuk mengatur segala macam hal seperti pada S-Class generasi-generasi sebelumnya. S-Class ini layaknya kabin pesawat terbang yang selalu dilengkapi dengan perlengkapan seperti pada seat belt yang kini ada lampunya dan dua lampu baca di atas yang dapat diatur intensitas cahayanya. MBUX dikendalikan dari belakang melalui Hey Mercedes. Kerennya ada tombol lock dan unlock serta tirai untuk para bos di belakang agar lebih private. Ada kursi pemijat, pemanas jok, pendingin box, serta shortcut untuk mengatur posisi jok. Di bagian panel tengah juga terdapat pengaturan suhu dan blower. Jika kita mengatur suhu AC, maka ambient light-nya juga akan ikut berubah. Di bagian bawahnya ada dua USB Type-C yang bisa dibuka. Sekarang saya ingin mencoba mode santai dengan kursi depan yang maju dan tersedia tatakan kaki walaupun
Sayangnya kaki kita nggak sampai. Space-nya bisa dilihat jauh lebih lega dibandingkan S-Class sebelumnya. S-Class versi ini memang nampaknya mengandalkan kenyamanan tinggi bagi penumpang yang duduk di belakang. Namun karena fitur yang begitu hebat, saya ingin menyetirnya sendiri juga. Sebelum saya test drive, jangan lupa subscribe YouTube Prestige Productions sekarang juga. Wah, saya merasakan ini mendapatkan pengalaman first class mengemudi dengan fitur yang super mewah dan sangat canggih. S-Class W223 ini bukan mobil compact, tapi hal tersebut berhasil diakali dengan sistem rear axle steering yang membuat kemampuan manuver mobil yang satu ini setara dengan mobil compact seperti A-Class. Besaran sudut belok roda belakang mobil ini bisa sampai 10 derajat yang membuat radius putar mobil berkurang sampai 2 meter. Mercedes-Benz ini sudah menjadi mungkin seperti nenek moyangnya mobil nyaman dan sudah mengembangkan Active Suspension sejak 40 tahun yang lalu. Dan kini mereka membawa teknologi tersebut ke level selanjutnya lewat teknologi E-Active Control. Bekerja dengan sistem elektrik 48 volt dan tersedia sebagai fitur opsional di S-Class W223, E-Active mengambil basis dari sistem Air Suspension Airmatic yang dapat menyesuaikan berbagai kondisi jalan secara otomatis dan juga bisa mengurangi dampak tabrakan samping lewat fitur yang sekarang akan kita bahas. Nah, untuk mengurangi dampak benturan samping, S-Class W223 ini dilengkapi fitur Pre-Safe Impulse Sight. Ini memanfaatkan teknologi suspensi aktif 48 volt E-Active Body Control sehingga tinggi mobil bisa naik dalam waktu sepersekian detik setelah mendeteksi potensi hantaman samping. Kemudian setelah mobil meninggi, bagian bodi yang terkena tubrukan adalah sasis bawah mobil yang dibuat lebih kuat secara struktur. Alhasil, teknologi ini bisa menanggulangi dampak benturan ke dalam kabin atau paling tidak mengurangi dampak benturan yang didapat kabin. Jadi memang teknologinya luar biasa, sangat modern dan sangat aman. Ini juga fitur keselamatan lainnya sempat diperkenalkan pada Experimental Safety Vehicle 2019, yaitu adalah teknologi airbag belakang. Mercedes-Benz ini terletak di belakang kursi depan dengan konsep sedikit berbeda. Alih-alih mengembang dengan angin seperti airbag konvensional, konsep satu ini memiliki bagian sisi yang secara otomatis membentuk struktur airbag saat terjadi kecelakaan. Hasilnya, airbag terasa lebih empuk dan muncul dengan gaya yang lebih sedikit sehingga mengurangi resiko cedera, apalagi jika kursi bayi dipasang di belakang. Tentu saja sistem airbag ini bekerja lebih baik apabila dilengkapi dengan sabuk pengaman. Jadi jangan lupa setiap kali nyetir gunakan sabuk pengaman. Sistem bantuan kendaraan yang canggih termasuk juga ada Evasive Steering Assist yang akan membantu mobil menghindari pejalan kaki yang berjalan atau benda diam dengan kecepatan hingga 107 km per jam. S-Class yang baru ini juga sudah mampu mengarahkan, mengerem, dan mempercepat kendaraan dalam situasi tertentu. Seperti berbagai sistem yang tersedia pada kendaraan Tesla, misalnya Cadillac dan Nissan. Adapun fitur Automatic
sign recognition technology itu yang akan memicu peringatan ketika pengemudi dengan cepat mendekati tanda berhenti atau lampu lalu lintas berwarna merah tanpa tanda-tanda melambat. Jadi ada fitur preventif dari komputer di Mercedes-Benz ini. Mercedes-Benz W223 ini hadir dengan mesin V6 3 liter M256 S500 4MATIC. S-Class ini bermesin bensin memakai sistem mild hybrid 48 volt yang mempunyai tenaga luar biasa 457 horsepower dan torsi 770 Nm dengan EQ Boost. Mesin mobil ini dipasangkan dengan gearbox otomatis 9G-tronic ke sistem penggerak roda belakang atau disebut juga all-wheel drive 4MATIC. Secara performa, akselerasi dari 0 ke 100 hanya ditempuh dalam waktu 4,9 detik dengan top speed mobil dibatasi 250 km per jam. Nah, untuk fitur parkir, Mercedes-Benz S-Class W223 ini sudah menyiapkan teknologi otonom yang diberi nama Intelligent Parking Pilot. Ini sebuah sistem automated valet parking yang sudah memenuhi ketentuan level 4. Itu di mana mobil dapat diparkir sendiri tanpa perlu bantuan pengemudi. Memang tepat sekali jika S-Class W223 ini menjadi mobil bagi para bos, karena kenyamanannya saat duduk di belakang. Namun saya merasakan kenyamanan dan kemewahan berkendara juga saat menyetir sendiri. Saya seakan menikmati setiap detik perjalanan dengan membalutkan kemewahan dan privacy tanpa memikirkan bagaimana harus berlari kencang. This is it. The new Sonderklasse berbekal ubahan dramatis dari segi interior dan semakin berjejalnya fitur revolusioner. Mercedes-Benz S-Class W223 menegaskan statusnya sebagai sebuah sedan flagship dengan kualitas first class. Memang update eksteriornya tidak sedramatis versi sebelumnya. Namun dengan kelebihan dan kelemahannya, apakah mobil ini bisa dilirik? Tentu saja menurut saya, karena inovasi, keamanan, kenyamanan, dan kualitas adalah 4 hal yang ditawarkan pada mobil ini. Apalagi dengan harga yang menurut saya cukup sebanding. Mobil ini benar-benar luar biasa.